Halo teman-teman, balik lagi bersama gue di Cizure. Kali ini kita akan main game tebak negara dari emoji, teman-teman ya. Yes, emoji guys, emoji yang suka ada di keyboard-keyboard HP kalian itu. Jadi gimana nih, gue gak ngerti nih konsepnya gimana nih. Mungkin ada beberapa emoji yang digabung terus membentuk suatu negara gitu ya. Di sini gue bakal mainnya itu di channel GSR, GSR ya. Yang mau langsung main langsung aja ke situ teman-teman ya. Silakan langsung nonton videonya ya. Can you guess the country by emoji? Let's go. Okay, welcome. Guess the country name by emoji. Ada Jepang, ada India, ada Australia. Okay, ada 32 question atau 32 pertanyaan, tapi kayaknya gue gak bakal semuanya teman-teman ya. Kemudian dikasih waktu 10 detik teman-teman ya untuk menjawab satu negara itu. Let's go. Jadi ini mungkin pakai bahasa Inggris ya, yang kagak ngerti ya. Pertanyaan pertama teman-teman, let's play quiz. Okay, guess the country. Itu ada bell, ada apa ini? Orang nge-gym ya. Bel nge-gym, Belgium. Let's go. Asli gue ngasal loh, tiba-tiba beneran ketebak itu Belgium. Logis sih ya. Jadi ada bel, tadi gue hampir pengen nyebut ring gitu kan teman-teman. Bel, terus ada orang nge-gym, Belgium. Seperti itu. Oh, jadi kayak gitu cara game-nya ya. Oke. Jadi kita memplesetin sebuah emoji sampai membentuk suatu negara teman-teman dari kata emojinya itu. Oke, let's go. Yang kedua, guys. Ini ada kuman sama money. Uang ya, kuman money. Kuman tuh bahasa Inggris apa, cuy? Money belakang negara money tuh Germany. Bener bro, kita menyebutkan aja negara yang belakangnya money teman-teman. Ya udah, Germany keluar. Walaupun gue gak tahu itu kuman ya. Kuman emang jer ya. Okay, guys, the country F. Terus ada orang lagi lari, itu run. Terus ada itu apa? Poker. F, run, poker. Fran, Frances, France. Oh. Tapi bentar nih, ini mananya yang C? Emang ini C guys? Ini maksudnya apa deh? Yang jago main poker ini apa guys? Ini kayaknya kalau gue tahu ini apa? Wajik ya? Wajik ini ya. Wajik, creating sama love ya. Gue malas overthinking teman-teman ya. Yang penting ini F, ini run, Fran. Pertanyaan ketiga guys. Oh, keempat. Itu apa? Thai, itu pulau ya. Land, Thailand. Thailand. Tapi kan ini kan bahasa Inggris ya, bentar. Thai mungkin bener Thailand ya. Tapi kan ini bukan Indonesia, teman-teman. Thai itu bahasa Inggrisnya apa, guys? Pulan. Polan. Let's go langsung ke pertanyaan kelima, teman-teman. Itu ada ice sama land, Iceland. Ini mah gampang lah ya. Tidak perlu 10 detik, 3 detik langsung kejawab, coy. Karena ini bendepannya itu adalah ice ya. Sama land, ya udah Iceland. Singkat, padat, jelas, menjawab ya. Oke, let's go. Ada yang keenam, itu ada rantai. Rantai itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya chain. Ada A. China. China maksudnya. Oh, ini yang bikin ternyata pinter juga ya. Ini IQ-nya 200 nih kayaknya yang bikin ya. Bisa aja gitu mereka ya, menggabungkan emoji-emoji menjadi sebuah negara gitu. S, huruf S berarti depannya nih negaranya. Terus ada orang lagi sakit, sick. S, sick. S, apa itu? Dizzy, pusing. Oh, S, pain. Pain, sakit. Oke, boleh. Gak kejawab, sorry banget guys. Jadi kita harus ngerti juga bahasa Inggris teman-teman ya. Guess the country. Oke, J sama belakangnya itu panci. Panci itu pen. Berarti Japan. Nah, ini gampang nih. Oke, ini Japan 100%. Gue optimis ini jawabannya Japan. Mantap. Nomor 9, guys. Ada cube ya, itu ya. Apa? Block. Bloka. Cuba. Ah, ini cube kayaknya. Berarti Cuba nih. Kuba, guys, sih. Amerika Utara. Amerika Tengah ya? Kuba ya? Oke, nomor 10, guys. Nggak boleh kita pause ya. Fish. Land. Fish itu ikan. Land itu pulau. Fish land, bukan. Finland. Negara mana yang menyebut ikan fish itu fin? Mulai ngadi-ngadi nih, mulai kehabisan ide ya kayak ini yang bikin pertanyaannya ya. Ya kalau kita plesetin ya fin sih, bener sih. Tapi kan N sama SH itu jauh. Nomor 11, let's go. Itu kaki, feet, feetland, bukan ya, itu paha berarti guys ya. Tig, Tigland, Thailand, Thailand, Thailand. Oh, emang harus diplesetin ya teman-teman ya. Ada orang lagi nyanyi, sing, a, singa,
Singapura, apalagi kalau bukan Singapura, walaupun gue nggak tahu ini apa itu. Lagi nyiram itu nggak tahu. Bener kan Singapura kan? Pour. Pour itu kan tumpah ya. Bener lah ya, Singapura ya, boleh. Boleh lah, boleh lah. Nah, kira-kira kalau Indonesia, teman-teman ya, bentuk dari emojinya itu kayak gimana, guys? Oke, gua akan bikin sayembara di komen, teman-teman ya. Yang bikin emoji melambangkan negara Indonesia paling kreatif, gua akan kasih uang 50 ribu rupiah, guys, ya. Komen di bawah, guys. Yang paling bagus gua akan pin, ya. A few moments later. 13. U. Itu kalau nggak salah kayak semacam keren, ya. Ukraine. Iji bro, masih Iji ini kan level-levelnya teman-teman. Enggak kayak kemarin pas kita main flag 0,001 detik itu ada level easy, medium, hard sama impossible. Ini enggak ada cuy. Intinya kalau kita ngerti bahasa Inggris gampang sih. Kemudian ada lagi orang gila. Itu laki-laki ya. Brewok. Omen. Boleh lah, boleh ya. Oh, kayak ini gue ngerti apa. Girl, apa itu? Madu, Ani. Ah, gue post lu guys, ini gue ngerti, sumpel. Ani itu kan madu ya. Ani you girl. Hah, Ani you girl? The hell? Ah, gue gak tahu, skip ini. Portugal. Apanya yang port dah? Galnya perempuan sih, bener sih. Oke lah. Port. Emang ini port? Port itu kan artinya kan pelabuhan ya? Kenapa gak dia naruh pelabuhan gitu di sana? Pelabuhan Ugal. Portugal ya, lebih gampang itu kayaknya cuy. Kehabisan ide nih. Oke, itu ada ship mania, mania, apa belakangnya negara mania guys. Romania, itu kan mendayung kan. Boleh, itu gambarnya dayung sih, bener sih. Romania. Ini ada 3 loh, 3 emoji loh. Kayaknya lebih susah nih sekarang nih ya. Oke guys, the country, ini kayaknya kaleng ya. Kaleng itu bahasa Inggrisnya can. Ada belakangnya ada. Jadi Canada. Nomor 18 bro. Oke, itu ada dasi. Bahasa Inggrisnya Thai, apa itu, mobil, Thai car. Bentar, gue pause dulu nih, sorry nih. Thai car. Itu mobil box kan ya, Thai box. Taiwan nih kayak ini. Diplesetin ya. Itu tuh mobil van. V-nya itu jadi W. Guess the country. Oke, masih ada di 2 ya. Itu apa? Supermarketi. Itu I kan ya? Supermarketi. Marketi. Hah? Mall. Oh ini gambar mall. Gua kira supermarket anjay. Indomareti. Gak apa-apa. Ini kita gagal berarti ya. Mal ya ternyata ya. Oke, lidah itu tongga kah? Kalau gua bener, ini bener. Tongga guys, lidah. Guess the country. Oke, ini gua ya. Gua itu bahasa Inggrisnya cave. Cave check. Cave checklist. Cave mark. Hah, cave mark. Apa? Cuma gua gak dapet nih. Denmark. Bukan gua guys, ini tuh den ya, atau sarang gitu lebih tepatnya. Denmark, bolehlah. Gua yang salah mengartikan ya, ternyata ya itu bukan gua, tapi lebih ke sarang. Tapi gambarnya gua, bodo amat. Kenapa lu nggak nambahin itu kayak semacam sarang-sarang ya. Oke guys, the council lagi, setrika. Apa itu setrika guys? Bahasa Inggrisnya apa guys? Setrika guys, wait. Iron ya. Iron Land. Iron Man guys. Iron Man. Ireland. Asli gue nebaknya ngasal, itu gue gacha. Gue plesetin pun gak sengaja. Tiba-tiba jawabannya benar saja. Ireland. Oh, sama N-nya gak ada nih. Jadi E nih. Bodo amat nih. Oke, 2-3 guys. Kita 2 pertanyaan lagi, kita coba ya. Circle, green circle eyes. Green eyes. Green eyes itu apa bro? Oh, Greece. Guess the country. Kita ke nomor 30 langsung guys, skip ya. Ini ada K sama time. Ke time, ke clock, ke white, ke white. Kucing R. Kucing kan cat, ditambahin R, Qatar. Let's go Qatar. Oke teman-teman, thank you udah menonton. Gue jujur ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga like. Kalau kalian suka dengan video ini teman-teman ya, follow juga Instagram gue di @jujurnya tuh untuk melihat daily activities gue. Subscribe lu gak sih? Mantap. Gue jujur ya, bye.